Blantek kalong gitu. Ya gue ngerol mek masuk. Ayo Tis, masuk Tis. Oke, sorry teman-teman. Sore ini kita masih punya waktu sedikit, menyempatkan waktu untuk berkunjung di kandang Mas Aan yang ada di ini Bu Mas Purwosari ya. Tegalsari Purwosari. Sini Mas. Tegalsari Purwosari Ngrimulyo Jatimulyo. Glonprogo. Oh, Glonprogo. Nah, di sini ada kandang baru di belakang kita. Untuk informasi juga nanti untuk teman-teman semua yang mana nanti kira-kira takon itu nanti estimasi ini tak berapa dengan timo bilek-mobilek. Kayunya juga berapa, estimasi harga berapa dan koleksinya. Yang paling pokok tentunya koleksinya itu kita akan ulas kenapa Mas Aan ini dengan materi induk yang sederhana pingin kawin dengan pejantan saya Teteki dan Brahman. Dan tentunya nanti ke depan setelah beranak kita akan buktikan lagi, kita akan review lagi kira-kira. Siap. Anak-anaknya kayak apa ya? Nah, jadi kita dalam breeding, dalam induk breeding tentunya tidak bagus semua. Ini kita akan mencoba dari yang materi babon sederhana. Mbok-mbok mulai anaknya api berarti genetikanya sudah ditentukan. Iya. Tidak berlama-lama teman-teman, mari kita pertama kita ulas kandangnya dulu dengan kandang si nyentrik minimalis. Ada satu sisi, dua sisi. Mas ini corong jenengan sih ini estimasi kandangnya seperti ini ya, lebih kayak berapa persen? Ini kan persen mas, jadi saya tidak buat sendiri. Kalau yang ini juga pesen yang belakang, kalau ini saya pesen juga di tetangga, kebetulan tetangga kan tetangga. Iya, ada yang bisa. Mas apa jenenge? Namanya Mas Agus Didang. Agus Didang, Mas Agus Didang. Dia juga belajar dari daerah jenengan, sebenarnya daerah Kulon sana. Kemudian yang itu dulu dia masih dan temannya, kalau ini ya digarap sendiri. Oh, ini digarap sendiri. Digarap sendiri. Untuk estimasi harganya sekitar 5 sampai 6 juta. Untuk yang ukuran ini? Iya, itu tapi masih kosongan mas. Kosongan itu banyak belum sama pernis, sama... Oh, belum finishing lah belum ya? Finishing, mas. Belum finishing lah. Yang jelas, sudah terbentuk, berbentuk seperti ini. Sama asbes sama mas harga semua? Sama asbesnya. Ah, sama asbes teman-teman. Jadi asbes. Ini ada paket khusus yang mana memang biasanya gitu loh. Untuk kandang orang pakai asbes ya mas ya? Iya. Lesplang juga? Lesplang juga. Ini kan kemarin lesplangnya karena memang juga... supaya lebih kesetikan mas ya, akhirnya dia sih asbes lebih ya. Menarik ya, lebih menarik sebagainya ya, pelayanan juga iya, tentunya untuk juga, biar pelanggan tentunya puas seperti itu. Ini bahkan kita kalau kita dekati teman-teman, dan ini ukurannya gede-gede loh ya. Dari model ininya, ruji tebingnya, yuk, tiangnya juga ini sekitaran 13 cm ya mas? Itu 12. 12 ya? 12. 12 dan kayunya kayu atos kabeh tentu. Kayu atos kabeh, ini kan kayu cengkeh itu biasanya rayap kan jarang mau kalau cengkeh. Jarang mau, oh, jadi kemudian, ini... ininya juga rubuhnya ini besar semua, kalau yang sana kecil, kalau ini kemarin yang dapat pun ini mulu-mulu gede ya? Iya. Nek Mas Jideng itu terima pemasangan luar kota enggak? Kalau ada yang mengantar pasang, dia kan kerakitnya di rumah mas. Lagi di rumah. Sebenarnya kalau pihak konsumen mesti misal anak transporte, iya, berangkat. Dia bersedia. Dia kan melayani juga kemarin di Tanjung Arjo. Tanjung Arjo. Iya nanggilan. Kemudian di daerah Bungu juga. Jadi begini teman-teman, ada teman-teman viewer kami memang seperti ini Mas Aan. Jadi Mas coba kita carikan referensi bentuk kandang, harga kandang, model kandang, dan pemasangan di luar kota. Iya. Tentunya ada yang di Jawa Barat dan Jawa Timur. Iya. Banyak juga yang menyiap. Dan ini kita akan suatu saat juga ketemu nanti dengan Mas Jideng. Tentunya juga merelakan waktu dan tenaga memang belum jani ya Mas untuk masang di luar kota. Pasti mau. Tinggal pokoknya panjenengan semua menyediakan uang transportnya. Yang jelas itu nanti dipasang. Dipasang. Berarti ini 5-6 juta? 5-6 juta ya, 6,5 lah. 6,5 ya, bicaranya. Karena kan... dia di sini kemudian ngurusi juga. Ukurannya berapa mas yang ini? Yang ini ukurannya 100 80 nggak sampai 150 karena memang saya minta ya minimalis karena sehingga buat akrat mas, jadi biar nggak terlalu di depan 150 kali 3,5 tapi banyak kemudian ditambahin supaya lebih luat dong. Oke. Kan. Oh ditambah ini ya? Iya itu kan karena panjang bentangannya 3,5 kalau biasanya kan 3 meter ini jadi 3,5 setelah menjadi 3 lokal. Kalau yang itu tiang soko 6 kita pindah dulu, nanti langsung kita bahas kambingnya, jangan di skip. Kita ini tanya soko 6. Oh, ini soko 6 ini harga berapa nih? Soko 6 tapi kan ini lebih kecil mas, ini sokonya ini hanya 11. Oh ini 11 cm ya. 11 cm memang minimalis. Ini
dulu estimasi harganya sekitar 8,5 jadi sok 6 ya. Sak asbesnya juga. Sak asbesnya juga. Iya. Berarti ini ukuran berapa nih? 1,5 kali? Ini 1,5 kali 56. 56. 5 meter 6. 6 meter ya. Ada 6 meter. Harganya kisaran 8 juta. 8,5 sudah ada finishing ini. Kalau ini kan saya minta finishingnya karena kemarin saya ada acara itu. Jadi kalau ini kan memang saya finishing sendiri. Ini berarti 8,5 plus finishing. 8,5 finishing. Oke. Seperti itu teman-teman, sedikit gambaran kandang model sudah kita lihat, speknya sudah kita lihat, harganya juga ini beliaunya ini memang pemesan. Memang pemesan. Yang mana yang ini harga 8,5 dengan sudah di finish ya, Mas? Iya. Yang ini kisaran 6,5 masih finishing sendiri, Mas An. Tidak berlama-lama, langsung setelah kandang kita selesai kita balikkan ke sana. Kita review materi njenengan. Ada dua ekor yang sudah kawin dengan pejantan saya. Salah satunya seperti ini, bisa kita lihat di dalam kandangnya. Modelnya, jadi untuk gambaran referensi teman-teman semua, nah kita bisa lihat. Kita detailkan dengan model kepala, telinga, dan postur sedeng. Nah, seperti itu. Coba kita tanya Mas An. Mas, jenengan dengan model yang seperti ini, kira-kira lek umpama tuku kosongan di urung kawin, jenengan beli harga berapa itu? Ini 3,4 harapan dikawinkan dengan jantan saya piye kira-kira? Harapannya ya kebetulan kan Mas Wan punya maskot ya, atau punya tetapi sama Brahman ya, kebetulan ini kan dua. Harapan saya yang pertama, saya kan orang ekonomi Mas, intinya kita selalu gunakan prinsip ekonomi dengan modal yang sekecil, modal sekecil hasil harapannya maksimal. Bukan maksimal, optimal. Optimal. Kalau maksimal jelas nggak mungkin. Optimal. Optimal itu hanya di polke lah, hanya di polke. Semoga nanti ya dengan ikhtiar, dengan doa, kemudian kita coba silangkan, semoga nanti harapannya anaknya bagus juga. Nanti dengan yang Brahman ya. Ini yang Brahman lah ya. Iya. Dan kebetulan kan juga tidak, telinganya juga tidak, walaupun kan memang dari materinya memang telinganya tidak panjang, tapi ya sudah ada modal lah. Ada modal. Jadi dari sisi bulu ini kambing breeding, jadi bulunya itu halus. Iya. Coronek mana ya? Beranan lah, lek coro basone iya, cowok memang kawin mana? Kawin mana? Intinya beranan atau apa namanya itu ya? Genjah. Coro Jawa genjah. Genjah itu senang beranak seperti itu. Gampang lah, maksudnya kita kawinkan satu kali tidak perlu mengulang kedua ketiga kali tuh. Sudah positif. Kita balik di sebelahnya, satunya ada di sini. Nah, di sini dengan materi ini Mas An, ini kalau kita ngomong jujur, ini Mas An beli dari kami harga 4 juta Mas. 4 juta. 4 juta dengan materi yang memang kalau saat ini harga 4 juta itu bisa kita lihat seperti ini, teman-teman. Ah, mungkin dibuka aja pintunya. Oke, okay. Dari kepala memang kita urung iso ngomong ini ya, Pak. Iya. Karena maksudnya memang ya dengan harga segitu loh, Mas. Harga segitu dan ini harga 4 juta dengan model yang seperti ini, kualitas susunya seperti itu kita bisa lihat. Dan ini sudah harga termasuk paket kawin. Kawin. Kedepan saya sendiri juga punya harapan, mudah-mudahan juga nanti Mas An mendapatkan hasil yang optimal tentunya. Amin. Dengan ini dikawinkan dengan teteki ya. Teteki nggih. Ya, dengan teteki mudah-mudahan ya sapa ngerti ya Mas, lek saiki modal 4 juta anake paling 5 juta umpama. Harapannya seperti itu. Harapan seperti itu. Beranak 2 harga 1 5 juta kan sudah. Habis. Hasilnya optimal tadi toh. Nggih. Dari harga induk juga sudah ketutup lah, iya. Karena 0. Nah, seperti itu. Jadi memang materinya Mas An dulu memang di sini kandangnya gede dan ini memang direnovasi total ya, batasnya iya. Mas. Bekas kandang sapi, bekas kandang sapi dulu, tapi kemudian beberapa tahun itu kan gagal karena bawahnya kan mester Mas, jadi panas mungkin sumurnya. Dulu jangan sempat ini ya, kita bercerita. Ini ada pengalaman pahit tentunya Mas An, sempat bosen breeding itu mungkin alasannya dia kenapa. Dulu sempat bosen breeding itu karena gini Mas. Saya dulu itu ketika saya kan kandangnya sudah pindah dua kali Mas. Di bawah pernah, bawah sana pernah, kemudian di sini di bawah sana itu berhasil dulu. Kemudian di sini sekitar 3 tahun itu berhasil, saya pernah ya beranak itu 12. Beranak semua. Beranak semua. Tapi ketika beberapa tahun yang terakhir ini saya punya induan 5 bulan. Induan 5 itu lingkupin itu yang bayar-bayar, bayar semua. Dari kelima itu enggak ada yang selamat. Jadi yang 4 itu penyanyian itu 9 semua mati kan? Mati. Yang terakhir malah sama babone itu mati semua. Sempat trauma berarti.
trauma, saya itu memang trauma. Jadi ketika kemudian istri saya bilang untuk ganti wae, ganti penemuan, mungkin kalau tening lah ya. Jadi dari kecil kemudian besarkan nanti dijual kalau sudah untung gitu. Tapi kemudian dirasa-rasake kok agak sulit juga penemuan itu kalau nggak banyak sekalian, kemudian profitnya sekecil ya. Iya, profitnya kecil dan kebetulan kalau mau banyak kandangnya nggak muat. Nah, sepertinya akhirnya saya memulai lagi, mencoba lagi. Saya beranikan beli babon, mas, itu babon yang pertama kemudian membaca brandnya, saya beli babon itu yang mana, mas? Yang itu, yang perusahaan itu cuma ini ya? Iya, ini juga materinya harganya ekonomis ini dulu, ekonomisan ini saya beli harga 3,5 dulu, sudah kawin, sudah hamil sekitar 2 bulan. Ini hanya keluarnya nih, mas, ini perlu dijual pasti sudah nusuk, menutup kan? Nanti akan ditarik itu, jadi kan intinya dengan modal kecil, tapi coba nih misalnya dengan jual dua ini kan sudah nutup babon. Iya, ada kafe. Ini lanang itu. Lanang itu ya. Nah, ini kan yang dilihat sudah di. Iya, ada kafe, mas. Ini harganya dulu 3,5. Kalau mau dijual 5 juta lebihnya sedikit dulu. Kok cara bodoh nih? Harga pasarnya kan ya. Harga pasarnya paling nggak 5 juta lebih sedikit. 5,5 lah kemarin ada yang nawar 5,5 ini. Berarti kan sudah ada. Iya, sekitar angka 5 jutaan. Nah, seperti itu. Dengan modal yang dulu 3,5. Nah, seperti itu terjawab, teman-teman. Kalau kita mau memuaskan atau mau ben puas di syutingan, cedek nih. Cempennya kayak ini. Nah, telinganya sudah nemplek semua dan ini jantan betina. Kalau kita melihat babone kupingnya enggak enak nemplek-nemplek blas. Babone nah. Kan kupingnya jegening to, jegening. Enggak perlu panjang. Kalau ini dewe ngarani jegening. Betul. Ini dulu kecempenannya ini sudah ditawar 2,5 ini. Ketika yang mana yang betina? Ini, yang betina. Oke. Okay. Tapi kan saya maneman, maksudnya nanti biar kalau siapa tahu betah di kandang bisa jadi babon itu. Mbok-mbok nanti kebetulan, mas, ini panjenengan yang 2 ekor anaknya ini mau dijual enggak? Kalau mau dijual harganya kira-kira berapa? Rencana kalaupun mau dijual pasti yang jantan, mas. Kalau yang jantan ya. Yang betina regenerasi. Yang betina rencana untuk regenerasi. Jadi kan kelihatannya dia sudah lebih baik dari induknya toh. Oke. Okay. Dari telinga, dari postur juga. Berarti untuk yang jantan kira-kira tidak berapa, mas? Untuk yang jantan ini berapa ya, mas? Nek kirane nanti memang pejantannya mau dijual, kita terpaksa harus mengeluarkan dari kandang karena saya butuh mendetailkan, saya butuh tak cetak nih kambingnya. Jadi untuk pemirsa jangan di dalam kandang. Jangan dulu ya. Ya monggo, monggo jenengan. Jadi nanti boleh ketika kita keluarkan dari kandang, kita review, kita detailkan, nanti nomornya apa jenengan. Jadi mau jenengan yang ada. Kira-kira jalur ini berapa? Apa jangan dulu, mas. Teman-teman nanti enggak payu, memang enggak payu. Sampai melihat besarnya dulu. Kalau jangan dulu. Meskipun besok ke depan kalau mau dijual tetap jantan ya. Tetap jantannya. Meskipun belum hari ini. Belum, kalau hari ini belum. Pencarian kita sore ini gagal dan kita kita burung oleh hasil iki carane. Belum, ini katanya karena jantan ini saya sukanya mame gampang, mas. Jadi dia tuh makannya gampang, iya, sembarang dan ini ketika seperti ini paginya tuh tinggal kayu semua. Karena kan bulan saya kan belum syarat, jang, belum pakai chopper itu. Jangan chopper, mas, pakai yang ini aja. Oh, pakai yang skrog ini ya. Oh, oh. Itu lebih potongannya lebih ini. Bisa kita tentukan. Oh iya. Kebetulan ini makanya gampang, saya pengen lihat dulu besarnya. Orang kok mergoisin bibit itu tuh enggak. Karena naik chopper tuh, mas, kita melihat dari si kandang panjenengan kayaknya belum dapat sih juga. Jadi ketika nanti sudah ada kisaran di atas 20 ekor, jenengan harus pakai chopper. Chopper ya. Jadi kalau gila raga, mas. Tapi ini kelebihan dari ini kan nanti bisa untuk kayu ya. Lihat, bisa lihat di gambar. Iya. Itu kan paginya bisa dibakar itu. Jadi untuk godok wedang ya. Nah, seperti itu. Ada kelebihannya. Rapen itu untuk godok wedang. Gak ngedusi putrane. Ini jantren enak sendiri tol, mas. Ini rencana belum, ini juga rencana untuk regenerasi. Ini juga ini bisa belinya murah, mas. Yang mana? Enggak percaya ini dua ini. Berapa biaya, mas? Yang dua ini dulu harga 1,3 juta. Nah, terus yang ini? Yang ini kupingnya lebih api. Malah 1,4 ini. 1,4. Itu ke pasar ini. Dibelikan dagang sini. Oh. Dagang sini. Dan ini rencana juga untuk babon. Rencana juga untuk indukan. Ini sudah banyak yang nawar, mas. Ini yang berapa, mas? Ini dua sudah ditawar 5 juta ini. Loro itu. Iya. Tani, mas. Pasti berani. Banyak yang. Iya. Jangan. Gagal kita. Gagal juga ini. Ini kan dulu kecilnya saya
wis ning seneng kupinge, tapi ternyata kemudian dia pasungnya juga bentuk. Pasungnya juga bentuk. Kalau yang ini ya kebetulan udah di biar untuk anak-anak nanti belatian lah. Yang Resna itu kan ini udah sudah ya latihan hari seperti itu. Ya wis iki ngene ae Mas. Karena pencarian sore ini kita gagal. Sebelumnya, tapi ini kalau ada yang berani 3,5 ke atas ya monggo. Oke oke. Boleh. Kita pending dulu, kita cut dulu, band dikeluarkan, nanti kita review ulang. Kita jelaskan, kita cermati, tak gocai dari telinga, pasung, postur, dan lain-lain. Tunggu keluarnya. Kita lanjutkan teman-teman. Ternyata jangan sampai gagal perburuan kita sore ini. Kebetulan ini ada materinya Pak Guru satu sik ganteng iki, dan kebetulan iki mau regane piro Mas nek didol 3,5 punjul. Piro? Patange. Oke, jaluke 4 juta. Jadi teman-teman nek minat ini calon jantan. Betinane jan aku sir betinane juga. Dan ini kita melihat telingane memang modelnya juga wis penak. Artinya dari sisi lipatannya di sini bisa diomong nek cara kelas lomba juga belum, tapi lah untuk golongane harga yang ekonomis sama masuk. Dan ini harganya paling tidak saya menggarisbawahi kira-kira Mas Anak 3,5 iculne ya Mas ya. Asal lo rata spot ya. Yes. Arepe 4000 kudu gimana? Ya terus lah kudu punjul. Kudu punjul. Oh, wong pai sing arep to karena yang. Heeh. Berarti 3,5 punjul-punjulnya monggo japri berarti sengaja Mas. Ini sudah jelas ya, ini sudah cetok ya, dari ekornya juga tegak, tidak bengkok seperti ini. Nah, ekornya wis penak. Mek iki butuh perawatan yang lebih lagi, ini mungkin nanti diobati Mas ya. Iya. Berarti misal iki dadi jenengan iso ngambil buka sik tak diobati sik ora apa-apa ya. Iya, iya. Ini 3,000. Berarti begini teman-teman. Kita dekatkan ke Mas An dulu. Nomor WA-ne Mas. Jadi itu jenengan enak sing rembug nang kene. Oke, nomor WA saya 082 313 989 298. Itu nomor Mas AA, nanti kita tuliskan di deskripsi juga. Kalau tidak, kita sesi video kita dari awal sampai akhir, biar supaya nanti teman-teman kalau mau mendaki dengan materi yang ini bisa langsung dihubungi. Berarti 3,5 punjul ya? 3,5 punjul. Terus pokoknya nunggu pun lu bisa bilang gitu. Telinga juga sudah penak lho. Penak. Warnanya juga, ini warna wedus kontes lah ini Mas. Cami yang dibidingan, corong pun masuk ke depan di jodoh ini babon-babon rebat 3,5 masuk ya. Nah, ya. Nah, kita bisa lihat semua teman-teman. Ini sumur tua lagi. Ini dulu saya pedot umur 3,5. Tapi ini masih udah nusuk sedikit. Nah, babonnya jadi wis matang meneh 3 bulan. Iya, babonnya matang 3 bulan. Berarti ini kita ya, 6 bulan 6 setengah. Umurnya 6 bulan 6 setengah teman-teman. Dan hari ini ada materi yang calon jantan ekonomisan tapi barangnya orang murahan. Jadi nanti naik teman-teman minat Jabri ya Mas. Siap. Oke, itu kita kembalikan kandang dulu, dan terima kasih teman-teman atas waktunya di sore ini. Dan jangan lupa selalu dukung channel kami Kambing Kalising TV dengan cara di subscribe, bunyikan loncengnya, di like, di komen, serta di share sebanyak-banyaknya agar kami juga tentunya bersemangat mencari konten-konten yang bermanfaat. Dan jangan lupa jaga kesehatan tentunya, karena di musim seperti ini, musim yang sangat mengkhawatirkan bagi kita semua. Seperti itu teman-teman, terima kasih, selamat sore dan matur.